Ya, jadi asal kita tahu bahwa demam berdarah itu yang biang keladinya adalah virus. Namanya virus dengue. Nah, virus dengue ini mempunyai 4 serotipe. Jadi kalau COVID itu punya ada yang tipe alpha, tipe beta, tipe delta, dan sebagainya. Nah, kalau si demam berdarah ini punya 4 serotipe namanya. Nah, kebetulan memang dia tidak langsung mengenai manusia tanpa vektor. Jadi harus ada perantaranya nih, Mas. Nah, perantaranya siapa? Perantaranya adalah nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Ya, bukan nyamuk Anopheles. Kalau Anopheles itu nanti malaria ya, ini ceritanya lain, Aedes aegypti. Nah, jadi dia nggak bisa langsung kena manusia, tetapi harus ada perantara. Namanya vektor. Nah, vektor ini yang mesti kita kejar nih, vektor ini yang mesti kita apa namanya kita hambat supaya tidak menjadi apa namanya perantara penularan dari virus itu. Nah, kita mesti tahu dulu bahwa sebelum kita bicara penyakitnya, kita bicara tentang si nyamuknya satu dulu ini antik nih nyamuk. Yang menggigit pasti itu betina. Ya, jadi tolong diingat kalau Anda digigit nyamuk, pasti yang gigit itu betina. Yang laki nggak gigit. Nah, warnanya coklat kehitaman, kurang lebih 3-4 cm. Nah, Anda bisa lihat bahwa ada ciri khas ya. Jadi kakinya itu bersisik garis putih keperakan. Nah, punggungnya itu mempunyai ada dua garis vertikal kiri kanan. Jadi kalau Anda perhatikan nyamuknya ini agak antik nih. Tapi memang karena dia kecil sulit untuk dilihat. Nah, lalu kemudian hidupnya. Nah, ini hidupnya. Hidupnya justru di tempat sejuk dan lembab. Bertelur di air jernih. Jadi itu sebabnya kenapa suasana kayak sekarang ini sejuk menjelang musim penghujan. Lembab ya, banyak sekali genangan air, terutama air jernih. Beda dengan malaria. Kalau malaria itu di payau, di air kotor dia bisa hidup, tapi dia harus di air jernih nih kalau si Aedes aegypti. Dan umur hidupnya 10 hari dan jarak terbangnya cuma 100 meter. Nah, itu sebabnya kenapa jarak terbang 100 meter itu bahaya tuh kalau kita punya tetangga jarak 100 meter. Itu lingkaran itu biasa jadi masalah. Nah, biasanya aktivitas nyamuknya ini menarik, Mas. Dia ini nyamuk pagi dan nyamuk sore. Jadi pagi itu antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Karena udah siang, udah panas, dia mingkem, dia bersembunyi, ya. Nah, begitu udah mulai sore-sore nih, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Lalu kemudian baru dia nongol lagi. Ini menarik nyamuknya. Nah, yang menarik adalah kita bicara tentang masalah endemi ya, Mas. Nah, endemi itu adalah istilah dari epidemiologi yang mengatakan bahwa endemi adalah suatu penyakit yang memang sudah biasa ditemukan di daerah setempat. Ya, jadi Indonesia itu pusatnya endemi untuk banyak sekali penyakit tropis. Salah satunya adalah ini, demam berdarah. Kalau di daerah Papua barangkali malaria. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.